Siap-siap, boy. Hai, kenalin, nama gue Ramdan. Rizky Jenny. Busnut. Nah, di sini kita berada di tempat sebuah rumah tua ya, tempat nongkrong bareng, terus berinspirasi di sini dan banyak sekali yang kita lakukan di sini. Dan sekarang kita mau bikin sebuah video diary yang menceritakan tentang pengalaman diri kita masing-masing. Nah, sekarang lo punya ide nggak? Apa ya? Bingung. Lo? Gimana kalau kita ngomongin tentang superhero? Superhero? Terus superhero siapa? Ah, gue yang ide lain. Gue rasa bilang. Cepet banget terus Sablang. Iyalah. Yang jus apa tuh? Kunyuk lempar buah. Bagus banget ya. Kalau jalan lu siapa? Kalau gue sih levelnya agak luar negeri ya. Ini motor. Kalau lu siapa nih? Superhero nya? Superhero. Oh, Bang Udin. Bang Udin. Apa hebat tuh si Bang Udin? Kalian gak tahu. Apa? Bang Udin itu superhero aku. Apa hebatnya Bang Udin? Bang Udin adalah superhero yang nyata dalam kehidupan ini. Maksudnya? Ya, kalian ingat gak tadi pas kalian di jalan sebelum kesini? Aku melihat Mang Udin tadi mengambil kulit pisang dan duri saat di jalan. Cuma gitu doang? Seandainya, jika tadi tak ada pahlawan seperti Mang Udin, apa yang akan terjadi? Serem banget bro. Nah itulah Mang Udin, superhero yang nyata dan ada di dunia ini. Bener banget. Indonesia tuh butuh pahlawan seperti Mang Udin. Gak kayak superhero yang ada di cerita fiksi. Bisa terbang lah, bisa menghilang lah. Kita tuh sebagai generasi muda harus mencontoh superhero seperti Mang Udin itu. Bener gak? Hidup Mang Udin!